jadi oleh Raden Mas Subandiman Dirjawan Pojo pada tanggal 2 Juli 1955 di Surabaya, Jawa Timur. Pandigawan di Yogyakarta pada tanggal 8 Januari 1913 lingkungan Keraton Paku Alam. Beliau adalah putra pertama dari Raden Mas Kapus Dirjawan Pojo dari Paku Alam II. Keluarga Sinan Asinan Indonesia sendiri merupakan salah satu anggota tradisi Ikatan Pencaksilat Indonesia. Hidup organisasi resmi Pencaksilat Indonesia di bawah naungan KONI, Komite Olahraga Nasional Indonesia. Pelatnas Indonesia sendiri merupakan salah satu dari 10 perguruan pencaksilat yang mendapatkan predikat perguruan historis pencaksilat karena memberikan kontribusi dan pengaruh terhadap sejarah perkembangan diksi serta pencaksilat secara umum pada era awal terbentuknya diksi. Teknik silat bisa diri mengatur untuk 156 aliran silat dari berbagai daerah di Indonesia. Kita pandang dengan Shaolin dari Putri Tiongkok. Pesilat diajarkan teknik bela diri yang efektif dan efisien dengan kosong maupun dengan senjata. Metode praktis dalam bisa diri adalah latihan serang kidar, jadi nama yang dimana menghasilkan moto pantai silat